Awang Momin ngarazmi Isa. Isa Yusuf. Dikawal lagi oleh barisan pemain pasukan Brunei. Jamhari Lani, striker utama bagi pasukan Brunei, terlepas dan Ravi Chandran. Ini serangan Hussein Jaafar, 1-1 penjaga gol, dan gol yang pertama saya kira masuk Hussein Jaafar. Hussein Jaafar, kesilapan barisan pertahanan pasukan Brunei dalam minit yang ketiga baru masa yang pertama ini. Terus dikawal semula oleh Ali Rashid, dapat kepada Liu, balik ke pasar, peluang bagi pasukan Brunei dan dapat dipantang oleh Ahmad Sofri Usman. Leko dan lalai pertahanan pasukan Kedah. Tandukan kepada Hussein dan dimakdeng ke lagi mencari Hussein. Ali Nurin Gilen, Khatul Anwar dari Kedah, terupas yang baik dan lazam dan terlogol pasukan Brunei. Percaya menyepak bola dari kawalan Mahathir tadi, namun itu lontaran untuk Mahathir bisa dari Kedah. Hamizai tapi tukar-tukar gol lagi dalam minit yang ke-29. Hamizan Ismail, gol yang kedua untuk Kedah. Sudah 16 minit separuh masa yang kedua, belum lagi gol dijaringkan dalam separuh masa yang kedua ini. Kekal dengan dua gol yang diperoleh oleh Kedah dalam separuh masa yang pertama tadi. Ravi Chandran, Adi Matin, Ana Ramli, tak sampai kepada Hamizan. Hantaran daripada Nur Azam tadi, itu masih dikawal oleh pemain Kedah, Ravi Chandran. Baik, datang kepada Idris Man, tapi kuat sangat tepatannya tanduk oleh Hussein Jaafar. Sekali lagi mengatasi palang gol pasukan Brunei. Tak kepada Faisal, peluang bagi pasukan Brunei untuk menggantung gerakan. Ali Nurin, Awang Kum Momin berhadapan dengan Ravi Chandran. Biarkan saja kepada Nur Alfi. Dan itu gol terbuka, tapi dijatuhkan penalti. Penalti untuk pasukan Brunei dalam semenit yang ke-26 ini. Apabila Jamhari Lani dijatuhkan dari belakang oleh center back pasukan Kedah sendiri. Ahmad Sobri menunggu sepakan penalti daripada Fazal Haji sudah minit yang ke-26 separuh masa yang kedua ini. Berjaya diselamatkan oleh Mas Sobri, walaupun juga diterjah juga oleh Awang Kumunin. Dan tanya rata-ratanya untuk Mas Sobri Ismail, ketua pasukan Kedah. Pakan surut Fazal cip kekuasaan penalti dan cuban langsung arah gol daripada Awang Kumunin. First timernya tidak menjadi. Ramli, Satu Anwar, Hamizan sudah bergerak naik. Menunggu jalan kepada Satu. Cipta lagu itu kau tepuk aku. Minit yang ke-41, gol yang ketiga untuk pasukan Kedah. Hussein Jaafar sekali lagi. 3-0 Brunei.